Di Bukanadei, tempat belanja atau mall di Kota Bandung Tisa Prakwe Senen 15 Juni 2020 dievaluasi ku Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna. Emma anu kungsi ngajug-jug ka sababaraha tempat belanja nyindekeun sawatara hal anu kudu ditalingakeun ku pihak anu ngokolakeun tempat belanja. Naon wae aturanana? Urang sami-sami Bandungan wae liputanana. Poe Senen 15 Juni 2020, tempat belanja di Kota Bandung mimiti di Baruka Deui, Luyu Kada Perwal nomor 34 tahun 2020. Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarnage kungsi ngadegdeg ka sababara tempat belanja di Kota Bandung keur nitenan ketak pihak anu ngokolakeun mall lebah ngalarapkeun aturan anu dicindekeun ku pamarentah. Emma Sumarna ngapresiasi mangpirang parobahan anu disorang kunu ngokolakeun mall. Tapi dirina miharep anu ngokolakeun mall sarta sakumna tinen leuwih iatna lebah ngariksa daganganana utamana padagang sapatu tur baju dumeh eta produkna teh remen dirampa ku warga anu beda-beda. Samalah Emma ge ngaevaluasi jeung lengan eskalator anu gagangna remen diragap ku jalma rea. Itu pun dipakean. Jadi saya tetap kepada pendapat semula, di saat kita sekarang mengambil barang, kemudian begitu kita coba, sekarang ini kan di sini nggak boleh ada fitting room, ya. Nah, kemudian di saat kita tidak cocok, setelah kita diperlihatkan ukuran dari depan, mungkin dibantu teman di belakang, nah begitu kita tidak cocok disimpan lagi, maka si penjaga toko itu saya sarankan, ya, semua itu memegang hand sanitizer. Jadi begitu ada teman lain akan mencoba kepada barang yang sama, maka yang bersangkutan dibersihkan dulu lah tangannya. Nah kemudian eskalator. Nah eskalator tadi saya di PPJ sarankan, kan eskalator itu kan bergerak, yang sampingnya juga kan bergerak, tempat kita pegang tangan. Nah saya sarankan itu nanti ada alat tambahan yang katakanlah semacam busa, yang di dalamnya ada cairan sanitizer. Jadi begitu itu bergerak, otomatis ini kan begitu ditahan, semua bergerak, selamanya itu bersih. Orang terjaga sterilisasi, higienitasnya juga terjaga. Saya pikir, ya wayahna kalau bahasa Sunda ini sedang masa penyesuaian. Sanajan eta tempat belanja geus bisa didaregdeg ku masyarakat, sababaraha hal masih dipahing keur dilakonan, kawas dahar di jero restoran dina mall, tepi ka muka tempat olahraga atau gym. Lian ti kitu pamarentah Kota Bandung ge tacan ngijinan prak-prakan kagiatan olahraga anu dipapaesan ku kontak fisik, kawas kempo, sepak bola turta basket. Emma miharep sakumna pihak boh pamarentah boh pangusaha tepi ka masyarakat boga komitmen anu panceg sarta sarendeg saegel tuhu kana protokol kasehatan. Kukituna jero 14 poe nu bakal datang tepi ka tanggal 26 Juni 2020. Kota Bandung dicindekeun zona kuning anu antukna bisa robah jadi zona hijau. Budi Hartati, Bandung TV.